Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menyampaikan ayat-ayat hadis tadi tentang ancaman terhadap suatu perbuatan, ini kaedah umum. Kaedah umum. Bukan kita terapkan, kita utarakan kepada individu manusia. Bagaimana dengan ini? Dengan itu? Itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya kita nilai. Ya. Itu tidak ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, mau dikatakan apa? Kalau enggak sunnah kan bid'ah. Enggak bid'ah? Sunnah. Oh, ini bukan sunnah, bukan bid'ah. Bingung namanya. Ini ibadah. Sunnah bukan, bukan bid'ah, bukan juga. Jadi apa? Bingung namanya kan? Jelas-jelas ibadah. Kalau ibadah udah pasti, kalau enggak wajib sunnah. Kalau enggak sunnah bid'ah. Enggak ada ibadah makruh haram. Nah, sekarang bagi yang ingin menyatakan maulid ingin bersikap bijak. Nah, silakan berikan kesimpulan. Kalau enggak sunnah apa berarti? Bid'ah. Kalau enggak bid'ah sunnah. Kalau sunnah mana dalilnya? Oh, berarti bid'ah. Bid'ah bukan juga. Berarti apa namanya? Bingung kan? Ini wallahu taala alam.